guys, selamat pagi. Pagi ini kita lagi siap-siap buat ke Fuji. Jadi hari ini aku baru nge-vlog lagi. Kemarin sempat skip sehari karena sibuk ngurusin sebatan dan lain sebagainya. Terus moodnya juga gak bagus kemarin, jadi aku gak nge-vlog. Tapi hari ini kita vlogin, oke? Jadi ini aku mau beres koper. Terus taruh kopernya di stasiun, di loker stasiun. Habis itu kita langsung berangkat. See ya. Halo guys, kita mau ke Naruto Pini. Perjalanan 2,5 jam. Ini gue pertama kali naik kereta beroda 4 di Jepang. Menurut kamu 2,5 jam macet apa emang jauh? Emang jauh. Aku udah pernah pakai bus ke Fuji, emang jauh. Jalannya macet, gimana ya? Macet mah enggak. Jalannya? Jalannya oke kok. Ini beneran 2,5 jam. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi apa namanya? Pas di Naruto itu, gua mau ketemu childhood heroes gua. Siapa ada tuh? Ada dua. Sasuke sama Jiraiya. Jiraiya. Jiraiya itu yang orang mana? Orang Bekasi ya? Gak tau. Ada lah itu, salah macam. Sama gue mau belanja action figure. Gue gak tau sih, disitu ada action figure lagi. Gak tau, liat aja nanti. Oh gak mau, siapa pernah ke Fuji katanya? Fuji ke Highlandong, Naruto Village gak pernah. Kenapa gak sekian waktu itu? Karena aku gak suka. Katanya kamu Wii. Ya gak semua Wii suka Naruto. Kok kamu gak suka Naruto? Enggak, gue gak pernah nonton. Nanti kamu gak masuk? Masuk. Mama mau lihat sama mau pegang salju di Fuji. Paling ini bar. Ini kalau vlognya harusnya jadi hari kedua. Kita mau ke Naruto Village. Gua mau ke Fujiki. Gua enggak tahu di situ ada apa aja. Tadi cuma patung-patung Naruto terus kita mau foto-foto dong. Enggak Fujikinya. Oh, Fujiki kita main. Cuma gimana cara bawa kamera di roller coaster? Bisa. Ininya yang penting ada. Sebenarnya nggak boleh, di Mifan juga sebenarnya nggak boleh bawa kamera roller coaster. Tetap gue bisa, cuma ya jadi resiko kalau kamera yang jatuh tuh. Ya pokoknya pas sudah turun ya jangan sampai kelihatan, kalau kelihatan pasti kena omel. Kena omel juga kita nggak ngerti. Sebenarnya, tapi kayaknya kalau kamera tuh nggak boleh. Nggak bisa nggak sih? Nah, harusnya tuh ya GoPro. Gue bawa GoPro. Tapi pas nih di locker gue kelupaan, gue nggak tahu ada roller coaster. Gue udah bilang, gue udah jelasin kamu sekali-kali Fuji itu highest enggak roller coaster dalam iya lah dari pas Jakarta gitu. Enggak, aku kira tuh Naruto Village sama Fuji kita terpisah, ternyata gabung. Cuma nggak apa-apa, kita coba pakai kamera ini bisa, justru ini paling stabil kok, goyang-goyang gitu. Tuh nggak bisa lah kalau misalkan kena gravitasi apa nggak kebalik ya. Ini kan bisa di-lock. Enggak usah setting dulu, ini bisa di-lock. Jadi kayak dia cuma stop aja. Tuh. Nah, di sana kalau ada pembelanjaan, aku kayak mau beli sesuatu. Enggak usah deh, berat-berat itu oke. Kemarin gua masukin di kan susah. Nah, itu enggak usah masukin nanti. Buang aja. Enggak dibuang, itu buat. Jadi, misi gua di Jepang adalah mencari Snoopy, guys. Karena ini gue suka Snoopy. Adik gue kayaknya gue beliin apa ya. Anak SMA dibeliin apa ya? Bingung banget gue. Nah kayaknya lu mau beliin adik lu apa ya? Mau beliin apa-apa? Orang pada lari di rumah. Fuck man. Paling hal-hal. Oh gue beliin dia ini aja ya. Headset atau gaming lah. Barang
barang-barang gaming. Bapak gue lu nggak tahu ukuran sepatunya, tapi kayak gue beliin Skechers karena dia selalu pakai Skechers. Dia tuh ada satu apa? Bapak gue tuh kebiasaan. Jadi bapak gue tuh suka satu sepatu, dia udah lihat, udah mau bayar nggak jadi, karena harganya menurut dia, aduh sayang deh, sepatu masih dipakai. Tapi nyampe Jakarta, ngeluh sama mak gue. Tapi gue tanya itu gue nggak tahu itu sepatu apa. Mak gue nggak tahu gue mau beliin apa. Oke? Jadi kita lihat aja. Jadi kemungkinan gue ada berbelanja sedikit lah di sana. Gitu. Jadi kita sampai jumpa gue nih sampai lihat ini. Hei, sumpah hitam banget gue. Oh no. Apa nih Central Sport? Tempat olahraga ya. 24 jam jing. Ini jalan tol ya. Berarti ini jalan tol ya. Kita udah sampai. What's up, bro? Sempat tadi Jot tidur lucu banget anjir. Lu mau lihat kamu kalau kayak gimana Jot? Wih deh, mangap ya bos. Astronot tanpa roket. Gilo, ini cowok yang ngerti perawatan nih. Gilo, selalu pakai sunscreen guys. Di rumah pakai moisturizer. Gilo. Di rumah lu pakai moisturizer sekarang gua. Moisturizer dulu baru sunscreen. Gua cuci. Maaf itu tuh, cuci itu dia. Cuci sekali gua. Jorok lu jorok. Cuci muka cuma pakai air. Ini sebenarnya toko souvenir guys, cuma aku kayak pengen beli ini karena toothpick aku putus kemarin pas lagi di taman. Jujur aku pengen beli ini juga, cuma nanti aja deh mau pas jalan pulang. Sekarang aku lagi nungguin Kitty dari toilet, jadi aku muter-muter dulu aja. Sekalian cari barang apa yang mau aku beli nanti buat bawa pulang. Excuse me. Entrance-nya memang masuk lewat shop gitu guys. Jadi kita disuguhin tempat souvenir masuk dan pas keluar. Jadi kita bisa ngeker-ngeker dulu mau beli apa, nanti pas pulang baru beli. Pinter. Lihat-lihat orang tua. Lu ngapain beli beginian? Lu mau beli? Enggak sih. Ini enggak boleh. Mau itu enggak boleh. Itu aja itu gua setuju. Ini mata kodok. Marah. Yang itu tuh, yang itu tuh, Jot, itu roller coaster ya? Itu 180 anjing. Yang itu guys. Lu berani nggak sih naik itu? Arab berani. Berani. Lalu lu luapin emosi lu. Gua tahu nggak sih? Tuh guys. Ada usagi. Susu. Ah, kok. Anjir. Kita butuh kopi susu yang di Arab. Beli tiket. Baru pulang dari udang dibuat. Ini lucu banget lagi. Lihat kejadian hari ini tuh lucu banget anjing. Cuma nanya.
dibentak. Dia merasa salah. Siapa? Chandler. Pastilah feeling guilty. Ini Andra's tiket guys. Terus kita mau ngecek dulu barang-barang. Hai. Oke. Okay. Halo? Mau naik yang mana? Aku mau naik yang ini. Terus mau yang 180 derajat. Ya. Terus pokoknya ekstrim-ekstrim. Aku mau makan. Ya aku juga mau makan dulu sih. Laper. Biar nanti pas di atas tuh. Ya, ya, jadi kita sudah masuk ke area Fujiki Highland. Ini kita mau ya, nyari makan dulu. Karena kita belum pada makan siang. Ini udah jam 12. Belum makan baru kita balik. So, see you di tempat makan. Bye-bye. Ini pesan apa, Chris? Pizza. Mau nggak? Mau. Tonki. Nggak ada cheese, kan? Tonki, nggak tahu. Tonki. Minumnya ada apa aja? Falafel. Hah? Falafel. Boleh deh. Pasta. Mau pasta? Nggak. Tak kekenyangan aku. Kita makan di pizza, guys. Karena pizza doang paling adem. Sisa kayak pepek panasnya. Oh, ya. Ada English, anjir. French fries ya. Hah? Udah, kamu udah ambil. Udah tuh, mega French fries. Ini gue gak pesan Fujiyama, anjir. Kamu apa? Kamain aja. Kamain aja. Mau pasta? Udah ada. Tondemina nya 3. Kamu 2. Terus guys, makanan udah sampai guys. Ini pizza, pizzanya udah dimakan sedikit. Sosisnya smoky banget, tapi rasanya kurang masuk di lidah gua. Rasanya kayak kecil-kecil gitu, gemes. Makanan Arab. Enak gak ayamnya? Enak. Tumben. Dia bisa bilang enak. Lagi ini guys. Oke. Okay. Selain Jerry sama Andre lagi ada masalah internal. Saya makan saat kita main roller coaster guys. Mari kita beli tiket ya. Karena ini tiketnya belinya satuan gitu. Jadi waktu masuk itu kita free. Tapi dari pasti di dalam kalau mau naik wahana kita harus bayar per wahananya gitu. So let's go. Lagi ngantri buat naik roller coaster guys. Antriannya panjang ya. Panjang banget. Nah, kita sudah mau pulang. Ini mau mampir ke Naruto Village yang enggak ada apa-apanya. Gua tadi datang enggak sampai 3 menit gua cabut. Lihat. Naruto Village tapi enggak ada patung Sasuke. Tapi enggak ada Sasuke. Karakter main enggak ada. Gak ada. Iya, Sasuke gak ada. Itu bukan patung. Itu patung Naruto sama itu. Aku bilang gak ada Sasuke. Kacau nih orang. Itu karakter utama. Ada Sasuke tapi di dalam gedung itu, Jot. Ada. Ada di dalam gedungnya. Jadi worth it guys, menurut gua untuk Naruto Village-nya. Jelek. Sebenarnya salah, bukan salah sih. Karena Arab bilangnya mau Naruto Village, ya kita cari Naruto Village. Sebenarnya yang dia mau itu namanya Naruto. Naruto Land? Park. Naruto Park. Ya. Itu ada di Osaka kesana yang lagi. Ya, kalau dari sini 6 jam lah. Jadi ya, apa-apa. Ini kita karena mengejar waktu, jadi kita harus naik bus Tokyo. Paling kalau pada istirahat, gue mau berpisah. Gue mau jalan-jalan ke Akihabara. Kalau nggak ke Shinjuku lagi. Tapi hotel kita di Shinjuku. Jadi iya.
Jadi kita hari ini pindah Airbnb ke hotel karena biar gampang clubbing di situ, guys. Tuh, karena hotel kita sama tempat clubbingnya deket. Jadi gimana experience kamu naik roller coaster? Gua nggak mau lagi datang ke sini. Aku mau lagi lah, lagi lagi. Kamu aja. Nggak kuat gua. Gua nggak pernah takut naik roller coaster. Naik wahana ekstrim, gua nggak pernah takut sama sekali. Dita, mau ditantangin gimana? Gua selalu berani. Sampai gua naik itu. Gua nggak masalah. Lu mau? Lu mau banting di roller coaster gua? Mau lu banting kiri kanan atas bawah? Depan belakang muter kiri kanan nggak masalah. Yang gua masalah, lu puter-puterin gua tuh selama 2 km tracknya dengan high speed 130 km kilometer per jam. Seru kan? Seru lah. Mana ada serunya? G-force sampai 3,5. Emang gua pilot. Yang tadi aku naikin bareng Andar sama Yuka sama Gary itu 36 lebih tinggi. Tapi enggak sepanjang ini, lu liat tracknya deh. Lu lihat. Ini belum kelar nih. Ini gua belum kelar muter ini. Itu rekanan itu jat, itu mau naik. Tuh. Cuman ya guys, yang gue bingung dari orang-orang Jepang, tiap kali naik wahana, mereka jarang banget ada yang teriak loh. Iya, karena udah gak kuat. Oh iya, cuy tadi sampai terdiam. Gue sibuk ketawa kan di sebelah. Dia diem doang anjing, kayak gak keluarin suara apa-apa anjir. Padahal itu gak boleh loh. Kalau misalkan lu takut atau misalkan kaget, lu mesti teriak. Kalau enggak bisa mati. Lu mesti melampiaskan kaget lu gitu loh, diteriak kayak gitu. Tadi. Gua tadi kayak kalau 2 menit lagi di atas, gua bisa ada lap 2 nih. Hah? Gua lepas tangan, mati-mati gua. Udah enggak peduli. Kan ada ini, seat belt-nya kencang itu. Dan thank you. Tolong orang Jepang ini. Lu gimana, Dar? Hah? Tadi pas naik yang terakhir. Oh. Seru kan? Sayang enggak ikut. Goblok. Lu gimana? Gak ada rasanya. Ya kan? Waduh, masa enggak ngaca? Kayak lu buat apa? Apa sih? Gini doang udah selesai gitu. Gaya lu tong. Oh, muka lu enggak gitu sih tadi pas baru kelar. Muka lu pucet sih. Benerin poni dikit gitu. Oke, oke. Kenapa orangnya bagus? Halo yuk. Sanan. Aku lu kasih jempol. What the dog dong? Jam berapa, Kir? Katanya dapet jam berapa? 2 menit lagi, Jok. Tuh, ini main box. Hah? Main box. Ayo nih, hujan nih.